Ini 5 tapi Gitfam akan melanggar Nova. Oh, dah cakap dan dah. Inilah pertarungan yang sangat-sangat besar. Yuhai sekarang ini Mika terkena knockdown. Kasihnya gerit tangan yang paling tapi Mika adalah 2 dah jatuh sebenarnya. Gitfam ada sedikit masalah. Nova, berapa mereka ada? Mereka ada 2 yang masih lagi berdiri. Iaitu King dan juga satu lagi tapi Yuhai juga di knockdown tapi Yuhai sempat terus untuk blokkan Jimmy secara kekal. Tapi Vampire punya aim pada rumah ini menyebabkan Damroot masih lagi boleh bergerak dengan sedikit bebas. Untuk gerak tangan akan dimasa oleh Fluke. Kena pada Paraboy. Paraboy hantar. Oh, dua-dua hilang sekali. Nova too soon. Ah, malang sekali. Damroot juga dimencarikan mangsa. Vampire meratakan 2 pasukan pada waktu yang sama. Nova dan juga Gitfam. Gitfam akan dapatkan 3 mata penyingkiran. 3 mata untuk Gitfam. Baik, bos. Keempat-empat player mereka masih lagi hidup. Jimmy di depan mereka, hadapan dia sebenarnya ada 3 orang player daripada Gitfam. Di Gitfam, mereka juga perlu masuk ke dalam circle tapi mereka boleh mengambil fight ini kalau mereka mahu. Kerana Nova tinggal seorang saja, rata sudah. Baik, Gitfam, Nova rata, pada dendam bro. Keluar dengan 4 mata di dalam poket. Wow, 5 elimination point. Tuh, bagi seorang King tapi dia akan ditembak, dibunuh secara langsung. Yuhai sekali lagi akan menjadi kryptonite untuk tim-tim daripada China. 4MT dapat, Nova pun dapat dia dapat. 3 mata penyingkiran sekarang ini untuk Gitfam. Dan aku pun tak tahu Yuhai itu kat mana. Aku pasti Nova ni pun tak tahu Yuhai ni kat mana. Jauh sebenarnya, dia dekat sebelah rumah ni je. Tapi mereka tak nampak. Kalau kita lihat, kemudian dia nampak sedikit kelibat-kelibat. Inilah tempat dia. Wah, dia dapat lagi. Yup. Wolf pun dia dapatkan. Satu tim China, satu Gitfam. Boik, bos. Eh, je, dekat sana pula. Nova pun 2 knockdown. Dilanggar oleh AE. Oh, tolonglah pasang audio. Rata! Dia dapat 4, Nova rata ke? Nova pun rata! Apa benda? Ah, ini aku dah dengar. Aku dah dengar ni. Gila, hati ego katakan Nova tu.